Peringati Hari Guru Nasional, Yayasan Ruang Baca Komunitas Kota Banjar luncurkan buku memoir sang guru. Buku yang berisi tulisan puluhan guru ini menjadi kado spesial di momen HGN tahun 2021. Para guru diminta terus berkarya, salah satunya dengan menulis buku. Pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir tidak menyurutkan semangat pegiat literasi di Kota Banjar untuk terus berkarya. Salah satunya dilakukan Yayasan Ruang Baca Komunitas atau YRBK Kota Banjar yang kembali meluncurkan buku berjudul Memoir Sang Guru. Peluncuran buku tersebut menjadi kado spesial karena masih dalam suasana peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021. Pendiri Yayasan Ruang Baca Komunitas Kota Banjar, Sopian Munawar, mengatakan proses pembuatan buku membutuhkan lebih kurang 3 bulan, mulai dari ajakan untuk menulis bagi para guru hingga penerbitan. Memoir Sang Guru merupakan buku ke-25 karya Yayasan Ruang Baca Komunitas. 3 bulan sejak kita ngajak partisipasi dari para guru, kemudian biasa proses sunting, proses editing, kemudian naik cetak dan sebagainya. Alhamdulillah ini momentumnya persis pas Hari Guru, buku ini bisa selesai. Kado istimewa buat guru ya? Ya, ini jadi kado spesial untuk para guru di Hari Guru Nasional tahun 2021. Untuk RBK sendiri, alhamdulillah ini yang ke-25. Peluncuran buku Memoir Sang Guru disambut baik Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Alukmanul Hakim. Pihaknya meminta para guru jangan takut untuk menulis hingga membuahkan sebuah karya buku. Pesannya jangan takut untuk menulis, seberapapun banyaknya, seberapapun sedikitnya, coba menulis dan buah pikiran itu tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Ya. Dikumpulkan, disatukan. Mungkin nanti bisa berbentuk memoir atau buku. Kami Dinas Pendidikan, Kepolisian Pendidikan punya kewajiban untuk mendorong bahwa YRBK menginisiasi membuat buku memoir tentang sang guru ini. Sopian berharap dapat mewadahi kreasi dan inovasi para guru serta bersinergi untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pendidik. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.